Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Hari Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran Firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat Firman-Nya hari ini. Salah satu kejahatan iblis adalah pemalsuan dan penyamaran. Karena kalau kita perhatikan, apapun yang Tuhan buat, iblis akan coba memalsukannya dan menyamarkannya. Kita lihat beberapa hal yang coba iblis palsukan dan samarkan, misalnya ketenangan dan kedamaian Wah iblis mau coba palsukan lewat apa lewat seks bebas lewat apa lewat tenaga-tenaga dalam ya kan katanya kalau tenaga dalam yoga ini bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian terus yang kasih dalam Tuhan ini kan ketenangan dan kedamaian yang palsu belum lagi yang sekarang sedang rame-ramenya juga ya kan bagaimana orang ikut ajaran hipnosis ya kan supaya katanya bisa mendapat ketenangan kedamaian saudaraku ini kan bukan ketenangan dan kedamaian ini kan kepalsuan ini kan melarikan diri dari kenyataan semuanya itu kan yang namanya yoga yang namanya hipnosis tahukah saudara ini kan melarikan diri dari kenyataan semua kan yang iblis buat kan gitu damai tenang dengan apa melarikan diri dari kenyataan pergi ke gunung bertapa itu kan sama tenang dan damai yang melarikan diri dari kenyataan yang Tuhan yang mau adalah kita tenang dan damai di tengah masalah sambil tetap trust in Him sambil tetap percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga di tengah badai di tengah angin ribut di tengah persoalan kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai dan membimbing kita Haleluya yang kedua yang iblis coba palsukan dan samarkan yaitu kesembuhan dan mujizat coba sudah lihat di mana-mana ada yang namanya pengobatan alternatif ya kan Kesembuhan dan mujizat, dan kayaknya iblis ahli dalam membuat mujizat, iblis ahli dalam mendatang kesembuhan. Saya mau beritahu. The devil never work for free Setan itu gak pernah kerja gratis Kalau dia buat sesuatu yang kelihatannya baik Maka dia akan minta tumbal Yang juga tidak sedikit Suruhku yang kasih dalam Tuhan Dan yang ketiga Apa yang coba iblis palsukan dan samarkan Yaitu keberhasilan dan sukses ya kan? Sehingga kalau pakai cincin ini ya kan? Kalau pakai minyak ini Digosok di mata Digosok di bibir Digosok di mana lagi Suruhku yang kasih dalam Tuhan Katanya ini bisa akan berhasil akan bisa sukses kalau pakai susuk-susuk ini. Wah, wow, nyanyi bisa terkenal, jadi artis bisa ternama. Suruh aku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Iblis itu selalu minta tumbal-tumbalnya itu sakit. Terus darah, sebagai Allah saya mau bilang, semua yang iblis buat itu hanya palsu itu hanya samaran dari apa yang sebenarnya Tuhan sediakan buat orang yang percaya. Iblis mulai coba memberikan ketenangan, kedamaian, kesembuhan, mujizat, keberhasilan dan sukses serta keindahan. Sehingga kalau kita punya uang banyak, kita bisa bebas berbuat apa saja. Itulah keindahan. Tapi tahukah saudara keindahan itu waktu kita bisa hidup dalam terang Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan terus bersama Tuhan. Di situ kita lihat kenikmatan dan keindahan hidup yang luar biasa. Iblis mau memalsukan keindahan-keindahan duniawi ini dengan apa hal-hal duniawi, yaitu keindahan dengan hal-hal seksual misalnya, lalu keindahan dengan hal-hal yang mengikat dan membelenggu seperti minum mabuk, judi, obat terlarang, narkoba, ya kan? Lalu keindahan dengan hal-hal yang merusak, ya kan? Kita merasa indah ketika kita bisa menggait suami orang. Ah ini hancur, saudara. Dan keindahan juga dengan hal-hal yang kemudian merugi merugikan kita ya kan orang korupsi ya kan kelihatannya indah merugikan orang lain dan juga merugikan kita waktu ketahuan habis saudara, saudara makanya sebagai hamba alasannya mau ingatkan buat saudara hidup ini akan indah kalau kita mengenal Tuhan hidup dalam ketaatan dan berjalan dalam kehendaknya saja haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharan hidup kita karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai pada dasar kesadaran hidup kita langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar Haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keindahan sempurna karena keindahan yang dunia tawarkan sementara keindahan yang setan tawarkan adalah kepalsuan, tetapi keindahan yang Kristus tawarkan adalah keindahan yang sempurna haleluya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keindahan sempurna, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 27, Yeskiel pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 11 demikian firman Tuhan Yeskiel pasal 27, ayat pertama Taman sampai sebelas demikian firman Tuhan di bawah judul perikop nyanyian ratapan mengenai tirus. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai tirus. Dan katakanlah kepada tirus yang terletak di pintu masuk lautan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah, hai tirus. Engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. اللي لأ... Ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Lihat apapun yang Tuhan buat keindahannya selalu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon terbantin dari basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gering. Ditatakan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tanda dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu, tukang-tukangmu, tirus berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu, ayat yang kesembilan. Dikatakan tua-tua gebel dengan alih-alihnya berada padamu. Hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu. Hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu, perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang arwah dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang gamat di atas menara-menara mu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat. Keindahanmu sempurna. Sekali lagi, saya ulangi: keindahanmu sempurna itu yang Tuhan mau buat. Keindahan yang sempurna, keindahan yang sejati, keindahan yang kekal. Nah, pertanyaannya, bagaimana dalam hidup ini kita bisa menerima keindahan yang sejati, keindahan yang sempurna, keindahan yang kekal? Yang pertama jika kita mengerti kehendak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Alkitab bilang jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan lain kata kalau kita belum tahu kebenaran, kita akan terus terjajah, kita akan terus sengsara, kita akan terus menderita. Dan kalaupun kita kelihatannya menerima keindahan, keindahan yang kita terima adalah keindahan kepalsuan, keindahan sementara, keindahan yang menjebak dan kemudian menghancurkan hidup kita. Tidak sedikit orang melihat ini sebagai keindahan-keindahan yang luar biasa, tapi kemudian terjebak dan hancur binasa. Jadi keindahan yang sejati yang pertama, jika kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, keindahan yang sejati, keindahan yang sempurna, keindahan yang kekal akan kita terima jika hidup kita jadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan soal apa yang berhasil saya rebut, tapi hidup ini soal berapa banyak yang saya bisa bagikan. Karena ketika kita bisa berbagi. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain, maka disitulah kita menerima keindahan. Tahukah saudara, lebih indah kita dapat mendengar orang berkata "terima kasih" karena engkau aku tertolong. Daripada orang berkata "ini ya", aku bisa menolong kamu sekedarnya. Karena kalau orang bilang "ini ya", aku bisa menolong kamu sekedarnya, berarti kita punya hutang sama orang. Tapi kalau orang berkata "aduh, terima kasih", kamu telah menjadi berkat buat hidup saya. Oh, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan ini luar biasa Jadi keindahan yang sejati kita raih Kita rebut jika kita mengerti kehendak Tuhan Yang kedua jika hidup kita jadi berkat Bagi orang lain Yang ketiga jika kita tahu bersyukur Dalam segala hal Hidup akan jadi indah Hidup akan jadi luar biasa Hidup akan jadi menarik Jika kita tahu bersyukur dalam segala hal Kalau kita selalu bersungut-sungut saudaraku, Hidup ini akan rasa penuh dengan tekanan Penuh dengan kekecewaan Penuh dengan penderitaan Tapi kalau kita tahu bersyukur dalam segala segala hal Kita mendapatkan damai Kita mendapatkan kekuatan Kita mendapatkan tuntunan Bahkan kita mendapatkan kesembuhan dan mujizat dalam hidup kita Dan yang keempat yang terakhir Jadi ingat ya keindahan yang sejati yang pertama Kita dapat jika kita mengerti kehendak Tuhan Yang kedua jika hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain Yang ketiga jika kita tahu bersyukur dalam segala hal Dan akhirnya keindahan yang sejati yang keempat kita dapat Jika kita selalu berpikir positif dalam segala hal Seringkali persoalan Pikiran kita terlalu negatif Kita selalu mikirkan hal-hal yang negatif Hal-hal yang menakutkan Hal-hal yang menyedihkan Hal-hal yang memahitkan hidup kita Tapi mulai hari ini ingat Jangan lagi berpikir yang negatif Belajarlah berpikir positif Allah kita adalah Tuhan yang mengasihi kita Apapun yang dia kendaki pasti jadi Apapun yang dia tidak kendaki tidak mungkin terjadi Karena itu kita harus kuat, kita harus bersandar Kita harus jalan dalam terangnya saja Haleluya saudara, saudara yang kekasih dalam Tuhan Jika saudara yang dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat kunjungi website kami Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya khusus mengenai program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh tertahan kanan, terhadap dadah dan kita akan doa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, sama doa yang sakit, sama doa yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bapak Bapak berdoa secara khusus bagi mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini tertipu oleh keindahan duniawi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah anugerah kasih karunia berkat dan rahmat Tuhan boleh terus tercurah buat orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara.